Nafisa Devi Anjani sukses memerankan seorang vampir cantik di Asmara Dua Dunia. Penampilannya yang memukau pun sukses mendapat sorotan publik. Tidak hanya karir aktingnya saja, kehidupan pribadi Hafisa Devi Anjani pun membuat penasaran. Hafisa sendiri saat ini sedang berpacaran dengan selebgram dan juga aktor tampan Haris Friza. Hubungan keduanya sudah lama diketahui publik saat Hafisa dan Haris membintangi sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Hafisa Devi Anjani dan Haris Friza nampaknya tidak terpisahkan sebagai pasangan baru. Hafisa dan Haris kerap kali tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu bersama. Saat Hafisa menjalani syuting sinetron terbarunya, yaitu Asmara Dua Dunia pun, Haris Friza nampak selalu mendampingi sang kekasih. Haris seperti yang selalu menjenguk Hafisa selama syuting sinetron Asmara Dua Dunia. Seringkali Hafisa Devi dan Haris Friza memamerkan kebersamaannya di media sosial yang sukses buat netizen dan warganet baper. Terkait hal itu, Rizky Billar yang merupakan sahabat dekat dari Haris sangat mendukung kisah percintaan mereka saat ini. Bahkan, Rizky Billar juga sempat memaksakan Haris untuk segera menuju pelaminan jika keduanya sudah merasa nyaman dan cocok satu sama lain. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.